keindahan Pulau Lombok, terutama daerah pantainya, sangatlah menjanjikan untuk perkembangan pariwisata. Dan yang pasti, membutuhkan banyak tenaga kerja. Ketika masuk sekolah pariwisata, hal yang sangat menyedihkan adalah keterbatasan alat-alat. Sehingga kami sama rekan-rekan harus pergi ke Bali sekolah selama 1 bulan untuk belajar pengenalan alat-alat secara pasti dan langsung. Dan hal yang paling unik, satu di antaranya adalah rekan-rekan yang dari Lombok belum tahu bagaimana rupanya Pulau Bali. Anak saya yang sangat terinspirasi dengan karakter saya, dia memilih sekolah pariwisata dan sekarang sudah bekerja di 3 hotel berbintang 5. Tidak puas dengan hal itu, anak saya juga mengikuti tes kapal pesiar atau di River Cruise dan semua itu bisa lulus. Akhir Februari, dia akan berangkat ke Eropa. Seorang food and beverage manager diberikan kesempatan untuk pergi ke luar negeri mengikuti pasar promosi untuk menjual pariwisata Lombok. Belajar bagaimana caranya meyakinkan customer untuk datang ke Pulau Lombok. Saya bisa berbagi ilmu kepada rekan-rekan yang berkecimpung di dunia pariwisata. Yang kedua, bisa meningkatkan taraf hidup dan bisa menyekolahkan anak-anak saya ke tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga, suasana kerja ini sama dengan saya merasakan holiday setiap saat. Saya bisa memberikan kesempatan terhadap penduduk lokal untuk memamerkan hasil kerajinan mereka dan kuliner mereka. Memberikan kesempatan lapangan kerja terhadap penduduk lokal kepada mereka yang tidak mempunyai pendidikan formal di bidang pariwisata. Seperti gardener dan tukang cuci piring. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang dicapai. Terus belajar menggapai prestasi yang tertinggi.